kronologis pencurian di Desa Tatangge pada hari Senin sekira pukul 01.30 WITA, yaitu di rumah lelaki Alimudin di Kiusan Rarati, di mana pelaku masuk dalam tersangka masuk ke dalam rumah, yaitu melalui jendela pintu rumah belakang dengan cara menggergaji jendela. Kemudian tersangka masuk ke dalam rumah dan terpantau dengan CCTV. Setelah tersangka masuk ke dalam rumah, tersangka mencoba membuka kamar. Namun kamar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga tersangka langsung menuju ke CCTV dan tersangka mematikan CCTV yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian selanjutnya tersangka menuju ke kios dan tersangka berhasil membawa lari 2 buah laci yang berisikan uang tunai kurang lebih 4 juta. Setelah itu tersangka kembali melewati pintu belakang rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.